Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Abang Samsul. Teman-teman, hari ini saya mau unboxing dua alat tempur saya. Jadi Abang Samsul ini terus memperbaiki channel videonya untuk hasil yang lebih baik. Oke, untuk barang yang pertama saya ini pesen apa nih? Ini saya pakai udah nih. Mikrofon Boya BY-M1. Ini udah saya pakai nih sekarang saya ini. Ini rekomendasi banget nih buat teman-teman YouTuber pemula seperti saya. Ini suaranya bagus, suaranya jernih. Terus juga kabelnya juga panjang nih. Kalau misalnya mau explore, jadi bisa bicara 5 meter bisa nih. Ya. Karena saya kontennya kan explore keluar, jadi saya butuh banget ini untuk mikrofon ini. Karena kemarin ada yang komen bahwa suara saya nggak jelas. Ya memang, karena saya kemarin cuma pakai mikrofon yang ada di HP. Nah, sekarang saya sudah beli. Ini saya belinya di Shopee, teman-teman. Belinya di Shopee, harganya murah. Nah, ini udah termasuk ongkos kirim. Ini rekomendasi banget nih buat teman-teman. Terus alat yang kedua, saya ini center LED. Ya ini lampunya saya pakai di depan nih. Ini terang nih, saya pakai lampu itu. Jadi saya butuh center karena kan saya explore keluar ya. Jadi untuk objeknya itu kan jauh. Apalagi objeknya kan yang berbau horor. Jadi nggak mungkin saya pakai jarak 1 meter menggunakan blit yang saya pakai yang dinempel di HP. Nggak mungkin. Tuh, saya juga takut. Saya paling objeknya saya ambil dari jauh. Ya, ini saya butuh barang ini. Karena kalau penampakan horor dekat begini ngeri saya. Bisa saya kabur. Ya. Oke, ini rekomendasi banget nih buat teman-teman yang kontennya berbau horor, yang suka explore ke tempat. Ya ini kita pakai center ini. Oke, teman-teman. Ini yang megang center tangannya pegel dia gini-gini. Cirinya goyang-goyang. Oke. Ini ya rekomendasi banget nih. Boleh pakai ini. Oh iya, satu lagi. Kemarin saya beli yang saya pikir rusak gitu. Saya pikir rusak. Kok nggak saya pakai nggak bunyi, biasa aja suaranya sama kayak biasa. Ternyata kamera saya itu nggak respon antara mic sama kamera saya itu nggak respon. Akhirnya saya coba pakai aplikasi Open Camera. Ya di situ ada settingannya. Jadi kita pilih settingan yang mix eksternal. Ya sekarang ini udah saya setting. Ya lumayan, mungkin teman-teman bisa dengar sendiri suaranya seperti apa. Oke, itu aja. Terima kasih. Ikuti terus channelnya Bang Samsul. Channel yang mengupas misteri. Channel yang menguak mitos-mitos. Channel yang membuat orang takut menjadi berani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yes.